gini ya. Oke, kita coba untuk membakar ini dulu. Nah, ini sangat mudah sekali digunakan untuk bakar-bakar. Bisa digunakan untuk kompor gas juga. Nah, maka dari itu, lihat mudahnya dalam membakar sampah ya dengan membuat alat seperti ini. Nah, ini sangat berguna bagi kalian semua ya. Tentunya para ingin menggoreng gorengan ya. Kita juga bisa membakar seperti ini ya. Nah, lihat mudah betapa mudah. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Gunawan Septiono, pastinya masih bersama di channel Solder Panas Channel. Oke bos, pada kesempatan video kali ini saya itu ingin menunjukkan sebuah hasil ya. Hasilnya ya, ingat maksud saya. Ini adalah hasil yang saya buat dari sebuah kompor yang tenaganya itu hanya menggunakan sebuah bensin saja ya. Jadi hasilnya ada cuplikan seperti di video awal tadi, hasilnya seperti itu ya. Dan untuk video lengkap cara pembuatannya atau cara membuat kompor bersumber atau membutuhkan tenaganya bensin, nah kalian silahkan saja kunjungi link videonya, ada di deskripsi di bawah video ini bosku ya. Karena di link video di bawah deskripsi, di bawah video ini sudah lengkap untuk cara pembuatannya, itu sudah paling jelas sekali. Jadi tidak usah banyak lama-lama, silahkan kalian kunjungi saja, link videonya ada di deskripsi di bawah video ini bosku.